Tayangan video yang merekam kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan pengemudi mobil MPV viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun Instagram @dascamindonesia, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Dalam rekaman berdurasi 46 detik itu, terlihat mobil MPV yang sedang melintas menuju arah Pacuan Kuda, Pamulang, Tangerang Selatan. Selang beberapa detik, dari arah berlawanan datang angkot dalam kecepatan tinggi lantaran sopir hendak menyalip sepeda motor yang ada di depannya. Namun, karena kurang perhitungan dan kondisi jalan yang cukup sempit, angkot berwarna putih itu pun tak mampu menghindar mobil MPV yang sedang melintas di depannya hingga akhirnya terjadi tabrakan. Bahkan, insiden itu pun nyaris membahayakan pengemudi motor yang berada di belakang mobil MPV itu.